Polres Simalungun berhasil bekuk pengedar narkoba di Jalan Merdeka Atas Sari Budolok. Kabupaten Simalungun, MSTV melaporkan, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, Kepolisian Resor Simalungun kembali menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di Jalan Merdeka Atas, Kelurahan Seribu Dolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Penangkapan ini menjadi bukti nyata keseriusan Polres Simalungun dalam memberantas kejahatan narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Saat dikonfirmasi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024, Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Irfan Rinaldi Panei menjelaskan bahwa penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Saribu Dolok AKP Nelson Manurung SH yang bertindak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat. Laporan tersebut menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan yang diduga terkait transaksi narkoba di kawasan Simpang 4 Jalan Merdeka Atas. Masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas tersebut memutuskan untuk melapor kepada pihak kepolisian yang kemudian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan intensif. Tersangka yang berhasil ditangkap adalah seorang pria bernama M. Rahmat Doni, kelahiran Medan pada tanggal 5 Juni tahun 1983. Rahmat Doni yang berprofesi sebagai wira swasta dan berdomisili di Perumahan Pesona Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam. Saat penangkapan, petugas berhasil mengamankan satu paket klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, sepeda motor yang digunakan oleh tersangka juga turut diamankan sebagai barang bukti. Penangkapan ini bermula ketika Kapolsek Saribu Dolok, AKP Nelson Manurung SH menerima informasi dari masyarakat pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut menyebutkan bahwa di sekitar Jalan Merdeka Atas, tepatnya di Simpang 4, sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan laporan tersebut, Kapolsek segera memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, setelah melakukan pengamatan, petugas melihat seorang pria mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor di lokasi tersebut. Tanpa membuang waktu, Kanit Reskrim bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap pria yang kemudian diketahui bernama M. Rahmat Doni. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik berwarna biru di dalam tas yang dibawa oleh tersangka. Setelah dibuka, plastik tersebut ternyata berisi satu paket klip yang diduga kuat berisi narkotika jenis sabu. Dalam interogasi di tempat kejadian, Rahmat Doni mengakui bahwa narkotika tersebut memang miliknya. Ia juga menyatakan bahwa sabu tersebut akan digunakan untuk transaksi di lokasi tersebut. Berdasarkan pengakuan tersebut, Rahmat Doni langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti berupa sabu seberat 0,18 gram dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka juga diamankan untuk proses hukum yang sedang berjalan. Kasat Narkoba Polres Simalungun, AKP Irfan Rinaldi Pani SH, memberikan keterangan resmi terkait penangkapan ini. Ia menegaskan bahwa Polres Simalungun akan terus melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang mungkin terkait dengan tersangka. Kami berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Penangkapan ini adalah salah satu bukti nyata upaya kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, ungkap AKP Irfan Rinaldi Panei. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar hukum. Kami sangat mengapresiasi laporan dari masyarakat yang telah membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Kami berharap kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, tambahnya. Dengan penangkapan ini, Polres Simalungun berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan yang lebih luas, dengan tujuan meminimalisir bahkan memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Rahmat Doni kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia akan dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Narkotika, yang tentu saja ancaman hukumannya tidak ringan. Proses hukum terhadap tersangka masih terus berjalan, dan pihak kepolisian berjanji akan menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penangkapan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pelaku lain agar tidak bermain-main dengan narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Sap Muhardi melaporkan.